Dalam pada itu, Johor Darul Takzim 2 JDT2 kembali mencatat kemenangan 4-1 menewaskan UiTM untuk cuba mengejar kedudukan pendahulu Melaka United. Masaan JDT2 dibantu aksi cemerlang pemain importnya Paulo Rangel yang menjaringkan 4 gol di Stadium UiTM Shah Alam. Pemain kelahiran Brazil itu memulakan pesta gol peribadinya pada separuh masa kedua dengan sepakan penalti pada minit ke-61 selepas beliau dikasari pemain UiTM FC. UiTM berjaya menyamakan kedudukan satu sama pada minit ke-63 menerusi Mustafa Mokhtar Belibi. Namun keceriaan UiTM tidak lama apabila Engel terus garang menambah 3 lagi gol pada minit ke-65, 82 dan 93. Sementara di Kota Kinabalu, Sabah mensiasiakan aksi di laman sendiri apabila sekadar seri tanpa jaringan dengan Negeri Sembilan di Stadium Likas Kota Kinabalu. Sabah hampir di depan seawal minit ke-6 namun Maxius Musa yang hanya berhadapan dengan penjaga gol Negeri Sembilan Syed Atni Syed Hussein gagal menyudahkan peluang. Selepas itu, gawang gol Sabah pula hampir dibolosi pada minit ke-12 menerusi percubaan pemain import Negeri Sembilan Goran Jekovic. Bersambung babak kedua, Sabah terus mengasak menerusi percubaan pada minit ke-55 menerusi tandukan Maxius Musa namun melewati palang gol. Negeri Sembilan juga hampir menjaringkan gol pada minit ke-70. Sekali lagi menerusi Goran Jekovic tetapi sayang percubaannya terkena tiang gol. Keputusan seri itu meletakkan Sabah di kedudukan ke-9 Liga dengan 15 mata hasil, 4 kemenangan, 3 seri dan 9 kali kalah.